Oh.
Cepat. Teman-teman, seperti itu dampak dari pipis sembarangan ditambah izin sampai anaknya nggak bisa berdiri. Iya. Jadi, buat pelajaran buat kita semua ya, kalau pipis jangan sembarangan. Ini di pagari bisa. Oh iya, kita pagari biar tidak masuk lagi ya. Kita pagari. Kalau diberi sama izin dari Mas Mani Rahim. Kita masuk lagi sama Mas Mani Rahim. Istighfar insya Allah dia tidak akan kembali lagi. Tapi kalau mohon maaf sekali kalau misalkan ibadahnya menurun melemah, apalagi mengulang kejadiannya pipis sembarangan lagi, saya tidak menjanjikan untuk tidak kembali lagi. Untuk saat ini mungkin sampai beberapa hari ke depan saya berani jamin tidak akan kembali lagi. Tergantung dari bapaknya. Amin amin. Kalau dari insurans medis insya Allah sudah clear nih Pak. Mungkin tersembuh ya, sembuh. Tidak medisnya aja mungkin capekan, kelelahan sudah hal aja. Kemudian nanti atau mungkin besok sudah bisa berdiri lagi. Pak, buka mata Pak, buka mata Pak, buka mata. Gimana sudah enak Bang? Rasanya udah agak ganjel lagi. Udah agak panas ya. Oke. Udah agak panas, tadinya panas banget ini ya. Yang besar, tapi maaf tidak saya tampilkan ini karena ya ini pribadi ya, soal pribadi. Jadi kesimpulannya Bapak ini sudah sehat kembali, sudah enak enteng, sudah kita pagari, sudah selesai. Selesai, sudah bagus, mudah-mudahan tidak ada keluhan lagi. Buat apa? Teman-teman di rumah yang mungkin mengalami keluhan non medis atau mungkin medis ya, bisa berobat ke Tabib Eko. Alamatnya di mana Tabib Eko? Di depan Masjid Kubah Mas Sawitan depan Mungkit. Depan Masjid Kubah Mas Sawitan Mungkit, jalan arah ke Borobudur ya. Kalau dari Magelang ya. Belundur ya. Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang. Atau simak channel Tabib Eko untuk mengerti lebih jauh tentang pengobatan alternatifnya seperti itu Tabib Eko. Bagi pemirsa semua yang ingin memvisualisasikan atau melukis kodamnya bisa menghubungi ke kru mata batin. Kru mata batin dia suka ya gitu. Perwatan atau ya. Mungkin ya yang berhubungan dengan non medis saja. Oh iya, berhubungan dengan medis. Oke. Terima kasih ada teman Pak Eko. Sudah cukup ya. Saya rasa itu saja. Bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe tombol merah di bawah ini. Jika Anda merasa tayangan ini bermanfaat, share. Terima kasih, saya Ki Aziz Soka bersama Fit Eko Wibowo. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.